Halo teman-teman, welcome to WoW Figure in View Explanation. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hewan dengan gigitan terkuat dan paling mematikan di dunia. Pernahkah Anda digigit hewan? Ya, digigit hewan memang menjadi momen menakutkan sekaligus menyakitkan. Dan tahukah Anda kalau rasa sakit akibat gigitan tersebut sudah memiliki unit pengukuran khusus? Namanya adalah pound per square inch atau PSI. PSI sendiri dihitung berdasarkan tekanan dari dorongan tunggal pada area seluas 1 inci persegi. Nah, kalau membahas tentang gigitan terkuat, ternyata bukan macan, buaya, atau kudanil yang memiliki gigitan terkuat dan paling mematikan di dunia. Tetapi jawabnya ialah paus orca atau paus pembunuh. Paus orca atau paus pembunuh adalah spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Sebenarnya, paus ini tergolong sebagai lumba-lumba. Namun karena ukurannya yang sangat besar dibanding lumba-lumba lain, banyak orang yang menyebutnya sebagai paus. Spesies hewan ini ditemukan di seluruh samudra dari kawasan dingin seperti Arktik dan Antartika hingga kawasan bersuhu hangat. Paus orca merupakan pemangsa puncak di lautan. Jika mungkin selama ini Anda berpikir bahwa hiu adalah pemangsa yang mengendalikan rantai makanan teratas di laut, mungkin itu adalah kekeliruan yang besar. Karena faktanya, paus orca pernah terekam memangsa hiu putih dewasa. Nah, paus orca sebagian besarnya memangsa ikan dan mamalia laut, seperti anjing laut, singa laut, walrus, hingga paus besar. Mereka berburu beramai-ramai dan hidup berkelompok. Nah, berbicara tentang gigitan paus orca, gigitan paus orca berkekuatan 19.000 lebih PSI, yang jika dibandingkan dengan harimau yang hanya 1.050 PSI. Sudah kebayangkan bagaimana mengerikannya gigitan paus orca, yang mungkin dapat mengkoyak-koyak mangsanya hanya dengan sekali gigitan. Tidak heran bila paus pembunuh ini sudah menjadi urutan nomor 1 atau pertama sebagai hewan dengan gigitan terkuat dan paling mematikan di dunia.